Paketan yang pertama dari Queen Beat langsung kita buka. Bentar. Ini apakah sepatu? Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Warisman. Cuy, di video kali ini lumayan spesial banget karena beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan paketan yang sangat besar sekali. Satu, dua. Di kedua bungkusan ini saya kurang tahu ini isinya apa. Yang pertama ini kurang tahu, kalau misalkan ini t-shirt, ini jelas tebel banget, saya kurang tahu apa. Dan kedua ini seperti box, saya kurang tahu apa. Yang pasti terima kasih buat Queen Beer udah ngirimin saya dua paket yang gila ini, besar banget. Sekali lagi terima kasih. Langsung saja kita lihat bersama-sama isinya apa. Dari yang ini dulu kali ya, yang agak tipis lah, kalau ini tebel saya kurang tahu isinya, mungkin mobil atau apalah, saya kurang tahu. Kita buka yang ini dulu ya. Di paketan yang pertama dari Queen Beer langsung kita buka. Ini kertas biasa ya, langsung kita buka. Wow, apa ini ya? Yang pertama yaitu, ini ada beberapa cuy ternyata cuy. Oh, ada dua. Ini ada apa ini? T-shirt ya, yaitu Familias FMLS No Limits Queen Beer. Wow, ini apakah t-shirt kolaborasi antara Queen Beer dan Familias? Kita lihat dulu. Ini disingkirkan sini aja dulu kali ya. Sini. Nih. Set nih, Familias FMLS No Limits Queen Beer. Ini kelihatannya adalah t-shirt kolaborasi antara Queen Beer dan Familias, tuh kan bener banget ya. Nah, jadi di depan sini ada Familias dan Queen Beer. Ini gambarnya seperti ini, simple banget ya. Dan pasti kalau seperti ini jelas saya bisa pakai karena warnanya hitam ya. Dan kemudian detailnya lagi di bagian belakang ini ada Familias FMLS No Limits Queen Beer. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah masih ada t-shirt lagi cuy, banyak banget ini. T-shirt lagi, Queen Beer lagi. Wow, ternyata banyak juga ya. Terima kasih Queen Beer ya. Jadi saya tahun baru nggak beli pakaian lagi ya. Terima kasih sekali lagi Queen Beer, mantap banget. Ini Queen Beer juga. Oh, kali ini adalah produknya Queen Beer sendiri. Ini tidak apa namanya, tidak kolaborasi ya, bukan kolaborasi. Wah, ini keren banget sih ini ya. Wah, Queen Beer, saya suka yang simbol-simbol seperti ini. Ini logonya Queen Beer dan di sini ada wovennya Queen Beer. Wah, mantap banget ya. Sekarang kita buka yang ketiga. Ini apalagi, saya sama sekali belum melihat isinya ini apa saja. Kelihatannya ini t-shirt lagi. Wow, t-shirtnya banyak banget. Ada tiga dan semuanya size-nya L semuanya. Jadi itu adalah size saya. Kita lihat yang ketiga. Wow, ini, wah ini yang paling keren sih dari 1, 2, 3 tadi. Semuanya keren, tapi ini yang menurut saya paling mantep ya. Di sini Queen Beer dan ini kayak batik-batik gitu ya. Wah, ini keren banget sih kalau yang ini ya. Simple banget yang pasti, karena saya suka yang simple-simple, yang ribet-ribet, kecuali kaos band itu saya suka. Tapi kalau misalkan kaos dari brand-brand, kalau yang terlalu ribet banget gambarnya, ya saya kurang suka lah. Dan alhamdulillah banget tiga-tiganya warna hitam, jadi bisa saya pakai. Dan berikutnya yang ketiga, oh sorry kelihatan cuy, saya lihat sedikit, yaitu hoodie dari Queen Beer ya. Ini hoodie warnanya adalah grey. Nah, kenapa saya itu nggak bisa bedakan antara grey, silver, sama abu-abu? Kalau seperti ini namanya grey ya? Saya kurang tahu sih ya. Nih, wah mantap ya. Oh, desainnya ini sama dengan kaos yang kedua tadi ya, sama dengan yang ini ya kan, sama dengan yang ini. Wah mantap ya. Ini size nya L. Aduh, kalau size L hoodie
oh tapi besar sih ini, cukup ke saya. Karena biasanya kalau hoodie atau jaket itu biasanya saya pakai size XL, karena kalau apa ya, pokoknya kan intinya kan untuk menghangatkan badan saya lebih suka yang oversize. Jadi kalau misalkan di tempat-tempat yang dingin itu tangan saya bisa saya masukkan semuanya. Ini bisa buat apa ya, bisa buat kerukupan itu bahasa Indonesia nih apa ya, bisa buat selimutan gitulah intinya seperti itu. Dan ini hoodie-nya ya, simpel seperti ini, jelas ini saya suka banget. Warnanya juga masih aman untuk saya, jadi ya masih bisa saya pakai kemana-mana. Box yang kedua, yaitu saya kurang tahu ini isinya apa, yang pasti ini box dan ini lumayan besar banget. Langsung saja kita buka, kali ini kita unboxing-nya nggak perlu pisau karena pembungkus tasnya itu dari kertas. Langsung saja kita sobek seperti ini, bentar. Ini apakah sepatu? Karena yang saya tahu beberapa waktu yang lalu itu Queen Beer juga merilis, tapi akan atau mau merilis produk sepatu. Kalau nggak salah namanya adalah Queen Beer Footwear. Saya kurang tahu apakah ini isinya sepatu, tapi semoga saja sepatu itu. Karena saya juga ketika saya tahu teasernya itu saya juga lumayan penasaran. Bagaimanakah Queen Beer ketika membuat sebuah sepatu? Semoga ini adalah sepatu, tapi dari boxnya sih kelihatannya sepatu ya. Dan kemudian channel saya kan lebih banyak ke sepatu, kan? Tapi nggak tahu juga kalau misalkan ini adalah isinya galon aqua, ya nggak tahu juga. Kita buka langsung. Wow, oh iya bener, ini adalah sepatu ya. Dan, oh di bubble wrap, terima kasih dari bubble wrap supaya boxnya aman. Aduh. Susah cuy. Nih, ini dia sepatunya. Oh sorry, boxnya dulu. Ini QNBR Footwear. Ya, ini adalah salah satu produk lagi, cabang produknya dari Queen Beer. Gila, mantep, banyak banget ya. Salah satunya yaitu mereka membuat sebuah sepatu ya. Dan ini adalah boxnya di depan sini, simpel seperti ini. Dan kalau tidak salah, ini merupakan produk sepatu pertama dari Queen Beer yang benar-benar asli sepatu merek Queen Beer. Langsung saja kita lihat, yang ini namanya adalah Mark High. Jadi ini konsepnya adalah high cut, size-nya benar 43, 28 cm, berarti ini menggunakan true to size. Oh ya, ini video merupakan video unboxing saja, bukan video review. Untuk video review dari sepatu ini akan saya upload berikutnya, karena saya harus pakai sepatu ini dulu cuy. Nggak mungkin dong saya review tanpa pakai sepatunya, atau baru satu kali pakai kemudian langsung saya bisa keluar ini itu. Ya menurut saya sih kurang adil ya kan. Langsung saja kita buka sepatunya. Jadi ini boxnya ada talinya seperti ini. Wah, bisa nenteng ini buat rumah burung, rumah jangkrik bisa ini cuy. Langsung kita buka. Wow, ini dia sepatunya. Mantep. First impression saya dengan sepatu ini aman. Saya katakan aman karena apa ya, siluet semacam ini adalah siluet yang sangat aman untuk di negeri kita tercinta. Alias penggemar dari tipikal-tipikal sepatu seperti ini itu masih banyak banget. Jadi kalau ini misalkan nanti jadi rilis di pasar, saya kurang tahu rilisnya kapan. Teman-teman pantengin aja Instagramnya Queen Beer Footwear ya, nanti saya letakkan di sini. Ini adalah tipikal sepatu yang aman banget kalau menurut saya. Kemudian sepatu ini secara basic ini konsepnya adalah skate shoes yang konsepnya adalah high cut ya, tapi ini jelas untuk lifestyle juga bisa. Kenapa saya katakan ini adalah konsepnya sepatu skate shoes? Yang pertama dari bentuk mungkin teman-teman sudah tahu, kemudian di sini ada di bagian toe cap-nya ini adalah material suede. Nah, saya yakin teman-teman pasti mengatakan, nah ini konsep siluetnya pasti seperti Vans Skate High. Kalau menurut saya enggak men, ini beda jauh. Banyak sekali detail-detail di sini yang membuat itu dengan ini dengan Vans Skate High itu sangat berbeda. Secara material sepatu ini semuanya bagian upper ini ada material kanvas paling dominan, dan kemudian di bagian toe cap-nya sini ini ada material suede. Dan kemudian untuk brandingnya sendiri ini menggunakan leather, dan bagian heel capnya sendiri ini juga ada material suede. Dan kemudian untuk bagian liningnya ini menggunakan, sangat empuk banget, ini menggunakan material mesh ya. Dan ini menarik banget sih kalau menurut saya. Dan saya tidak bisa berkomentar banyak karena jujur sepatu ini baru saya lihat pertama kali ini, meskipun sudah ada beberapa teasernya di Instagram. Tapi secara saya pegang gini ya, baru pertama kali ini dan saya belum mencoba sepatu ini.
Dan untuk video reviewnya soon, teman-teman tunggu aja. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Winbeer, oleh-olehnya banyak banget, t-shirt, hoodie, sepatu, wah ini mantep banget. Dan untuk teman-teman semuanya, sekali lagi tetap dukung dan tetap bangga pakai produk lokal, karena lokal istimewa. Saya Norif Warisman, thanks for watching, stay positive and your daily be brighter. Alhamdulillah, bulan ini bisa hemat, nggak beli sepatu, nggak beli kaos, nggak beli hoodie. Bye-bye, see you next time.